don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Kamal respon tentang isu Muktamar PAS ke-70 adalah kemuncak politik kebencian, kata Saifuddin. Sebab cerita sikit, Farah akan merakamkan Muktamar tahunan ke-7 PAS sebagai kemuncak politik kebencian yang membiaknya beri fitnah, mencerca dan memaki hamun dalam PAS di bawah kepimpinan Abdul Hadi Awang, kata Saifuddin. Kita mari tengok respon dia, Datuk Kamal Amir, dia akan jawab komen macam biasa. Okey, dia menyatakan bahawa apa yang berlaku di pentas apa ni, apa muktamar PAS tu sudah melampaui batas. Contoh? Contohnya ucapan-ucapannya apa semua. Jadi, menurut kata ni, ni saya ada catatan sebab ni kalau saya tak dengar masih boleh habis. Berhubung tentang minta supaya Perdana Menteri turun, kan? Jadi, di mana apa akhlak mereka, kan? So kata Saifuddin, dia kata lidah dia orang tak letih ke asyik agak menarik kan, lidahnya tidak letih, asyik mencaci saja saingan. Jadi kata Datuk Saifuddin, even Presiden PAS pun dah menyimpang jauh daripada perjuang asal yang asaskan. Jangan lupa Datuk Saifuddin juga pernah menjadi anggota PAS. Yes, betul tuan. Ya, pernah. Dia pernah ahli PAS Pokosna. Sejak akhir-akhir ni bawah kepimpinan Abdul Hadi, katanya PAS mengalami kemerosotan. Dan apa, ahli parlimen marah itu sinonim dengan politik kebencian serta menyemarakkan fenomena takfir di negara ini. Itu kenyataan yang dilapaskan oleh saudara Saifuddin Nasution. Dia waktu dia berada dalam PAS waktu zaman almarhum Tuan Guru Nur Aziz. Yes, kan? Sebab tu dia bertanya macam semua. Sebab tu dia kata, kenyataan dia kata, lidah dia orang tak letih ke? Asyik duduk maki aja. Sangat liberal, menggunakan label kafe, nifak, ejen barat, Freemason dan lain-lain terhadap kepimpinan negara hari ini. Nah, itu maksudnya tu. Jadi, boleh lebih ulas sikit? Itu membuktikan yang Fatipan itu tersebut. Okey. Dan saya tengok selepas perancangan mereka di negeri gagal. Dia orang yang kosong apa kursi tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia orang yang no sangat berlaku PRK. Ya, ya, yang mengisytiharkan kosong speaker je, speaker dia lepas. Nak ke Kelantan. Maknanya niat mereka tu nak memalukan UMNO dan menjatuhkan lagi imej UMNO di mata orang Melayu. Okey. Sebab target orang Melayu. Dan tapi itulah wama karu wama Allah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang. Okey. Allah sebagai perancang. Siapa sangka kita menang besar? Ya, betul. Cuba kalau perancangan mereka di negeri berjaya, apa nasib presiden kita ni? Teruklah dia kena balun apa semua. Tapi bila menang kat negeri, berubang tak buat presiden? Tangan berlubang kata Datuk Amir, kata siapa cium tu berlubang tangan. Senanglah. Saya nak ulas sikit tentang ni macam sambung Ismi cakap tu. Sebenarnya betul. Apabila sebab kerusi itu kerusi milik mereka, menang dengan majoriti 100 lebih. 100 lebih kan, 400 lebih kan, 20 ribu lebih kan, mereka menyatakan itu kerusi yang mereka menang. Dan mereka penuh yakin mereka akan terus menang di negeri, di negeri, dan akan sedikit sebanyak akan memalukan muka presiden dan juga lebih lagi muka yang mulia Tengku Razali. Dan kita pun alhamdulillah kita pergi berkempen secara underdog. Kita pun kempen cara bagus, cara relax, dan Tengku Razali juga kempen cara okey. Namun apa Datuk Seri Zahid pun kerap turun. Mereka juga meletakkan jenta apa ni, pengurus apa, pengarah pilihan raya mereka, Tan Sri Anwar Musa. Jadi tentang isu Tan Sri Anwar Musa, sahabat-sahabat kita korek balik video-video dia. Dia tak gaduh, kita komen. Jadi kerana itu mereka rasa satu tamparan yang hebat. Cubaan nak memalukan, tiba-tiba mereka malu sendiri. Apa itu yang berlaku, yang keluar tu bang? UMNO lebih dajal-dajal. Saya tu yang Datuk Seri Zahid sebelum katakan teruklah dia orang sekarang. Ada keluar seorang lawan King. Dan hari ini pula saya nak tambah sikit lah bang. Sikit lah.
saya nak bagi tahu pada rakan-rakan di luar sana terus semua. Boleh asal jangan jam. Jangan tak maki saya semua. Saya tak akan tadi bersebanding peguam tadi tu agak melampau. Tu terlajak cakap. Saya kena ini sebab ruangan saya ni bukan ruangan. Itu ruangan buat cinta damai. Oh, cinta damai. Saya nak bagi tahu kepada pimpinan di luar sana. UMNO ataupun Barisan Nasional bukan muka ataupun bukan kepala otak Datuk Seri Zahid sahaja. Dia ada banyak pimpinan. Dia ada presiden, timbalan presiden, naik presiden, majlis kerja tinggi. Tapi kalian dilihat seolah-olah macam ada dendam kesumat. Kalian hentam satu orang saja. Target tuan-tuan dan perempuan di luar sana, terutama saya pihak-pihak tertentu, target tuan-tuan Zahid saja. Datuk Seri Zahid. Awak tak tiba itu, Mat, Datuk Joe ada, Khalid Nordin ada, Zamil Ibrahim ada, Datuk Kamal Ijaz ada, ramai pimpinan UMNO ada. Apa tujuan kalian hentam seorang saja? Iaitu Datuk Seri Zahid. Adakah kerana Datuk Seri Zahid menggagalkan peluang kalian dulu jadi menteri? Potong sikit, Pak. Sebab Tuan Zahid tu hebat. Sebenarnya, the art of Zahid Hamidi. Banyak lah Tuan Mahdi kena giling, Muhyiddin kena giling. Pasal itu, the art of Zahid Hamidi. The art of Zahid Hamidi, ya? Walaupun dia orang cuba hampir berjaya memburukkan imej presiden di mata orang Melayu. Tapi formula yang dia gunakan tu tak tahan lama. Sebab apa? Politik maksudnya banyak taktik. Belah sana pengarahnya poligami, bukan politik. Orang kuat lah. Dia poligami tak apalah tu. Empat orang Kedah. Peribadi dah kan. Orang Kedah duk bandun. Dia orang Perak. Perak tu. Dah maksud saya di sini masa tambah sikit. Jadi maksud saya di sini, maksudnya pimpinan Barisan Nasional ramai. Tapi kenapa kalian macam ada niat sesuatu? Dendam sesuatu, target seorang ni. Saya kata sekarang betul lah, kata saya setuju dengan pandangan saudara Datuk Zamil. Sebab dia kata bahawa sebenarnya dendam. Saya katakan dosa Zahid Hamidi kepada PAS adalah beliau menggagalkan harapan. Dosa dia pada Tuan Mahathir juga menggagalkan. Dosa pada Tuan Sibu dia juga menggagalkan. Cekap juga Presiden UMNO. Itu kata bini apa, bini saudara bini Ismi, dia kata apa? Zahid apa? The Art of Zahid Hamidi. The Art of Zahid Hamidi. Wah, hebat juga orang Mandir ni. Dah, kerana itu saya banyak terima. Nak potong apa? KJ nak lawan. Dia killing KJ. Dah, kerana itu, sedikit sebanyak, saya nak beritahu, saya dapat mesej tadi, bukan semalam. Saya dapat mesej, dia tulis ulang tahun, iaitu 9 hari bulan 10 ini. Rupa-rupanya, Datuk Seri Zahid ini, dia menang jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada 9 hari bulan Oktober tahun 1994. Kalau tak silap saya. 96. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu 5 PDU. Dan bermula dari tarikh tersebut dia memegang jawatan di peringkat pusat walaupun ketika itu Presiden UMNO tidak memihak pada dia. Makna kata dia menang atas diri dia sendiri. Capacity dia sendiri. Dia sendiri tak ada kata presiden nak ya saya tolonglah bagi sokongan kepada. Tak ada. Jadi makna kata di sini saya nak beritahu dia bukan pak mentua dia ataupun bapak dia Presiden UMNO. Bapak mentua dia pun orang biasa. Pak dia pun orang biasa. Ada setengah orang, pak mentua dia Presiden UMNO. Boleh menang lah. Boleh menang kerana orang nak tanding pun tak berani. Itu yang keluar kejap tu. Pakai baju, tak ukur di badan. Jadi untuk itu, saya nak beritahu pada rakan-rakan yang baru berjinak nak hentam ataupun nak kritik. Boleh kritik. Tapi Datuk Seri Zahid, dia bermula dari bawah. Dia naik tangga-tangga sehingga sekarang ini. Dia Presiden UMNO. Dia ini politik. Ketika pilihan raya yang lepas betul Perikatan Nasional dapat 74 kerusi. Pakatan Harapan dapat 82 kerusi. UMNO dapat 30 kan? Betul. Tuan boleh fikir dalam kepala otak tuan-tuan 74 PAS 49 yang jadi kerajaan UMNO yang patut jadi pemangkang. Sepatutnya ketika itu saya tahu ada ramai kawan-kawan kita dalam PAS dah order court dan order tie baru nak jadi menteri dan sebagainya. Tapi akhirnya atas dek kesombongan pihak-pihak tentu, saya percaya dendam tu sampai sekarang.
Hari tu saya baca detail lagi. Sejak 40 tahun lalu, identiti Hadi Awang sudah sinonim dengan politik kebencian yang menyemarakkan fenomena takfir di negara ini. Lidahnya tidak letih mencaci cerca saingannya dan sangat literal liberal menggunakan label kafir, nifak, ejen barat, Freemason dan lain-lain lagi terhadap mereka yang tidak disukainya. Akhlak dan gelagat lebih hampir kepada Abdul Rahman Ibn Muljam dan menyimpangi daripada tauladan Rasulullah. Okey tuan-tuan, itu kata-kata Saifuddin. Okey, itu menyokong kerjaan Pemuda dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.